Itu tadi Pinangki, jaksa yang tersangkut kasus suap yang dapatkan diskon hukuman 60% dengan pertimbangan seorang ibu yang memiliki anak kecil. Tapi di Aceh, ada seorang ibu yang terpaksa dibui bersama anaknya yang baru berusia 6 bulan. Kata Najwa sudah tersambung dengan Isma Haira di Aceh Utara. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam. Bu Isma, jadi waktu itu Ibu difonis 3 bulan penjara undang-undang ITE karena dianggap mencemarkan nama baik karena upload video di Facebook. Begitu ya. Uh, waktu itu ketika Mbak Isma terpaksa bawa bayi ke penjara karena apa? Tidak punya pilihan, harus diajak si bayi, Ibu. Ya, karena bayi saya pada saat itu masih menyusui. Hmm. Masih usia 6 bulan, masih menyusui, jadi memang tidak ada pilihan harus dibawa masuk ke dalam bui ya Bu? Iya. Bagaimana waktu itu kondisinya di penjara dengan si bayi Bu? Kondisi di penjara ya menurut saya sangat sulit karena saya harus merawat bayi saya di dalam penjara. Hmm. Seperti apa? Tadi saya sempat lihat ada foto, jadi ruangannya uh, tidak terlalu besar, kemudian berapa orang itu di ruangan itu? Tiga orang, 13 orang, dan tidurnya betul betul beralaskan, tidak ada kasur, tidak ada bantal, tidak betul betul di, tidur di bawah begitu. Saya lihat ibu, Bu Isma. Iya, iya, cuma beralas e, ikar dari plastik itu aja, tidak ada bantal, tidak ada kasur, mm. dan tidak ada selimut juga. Mm. Bagaimana bayi, Bu? Waktu di, di selama di LP saya tidak bisa membayangkan Ibu saja pasti sudah sulit harus bawa bayi umur 6 bulan dengan kondisi seperti itu. Apa yang Ibu bisa ceritakan ke kami, Bu? Pada saat itu baru pertama masuk, malam pertamanya bayi saya langsung demam. Karena kondisi di sana uh, panas, banyak nyamuk. Jadi bayi saya pada waktu itu langsung demam. Sempat bisa diobati? Sempat ada tambahan fasilitas? Sempat ada makanan khusus? Atau sama sekali tidak ada, ibu? Dalam satu minggu saya di sana nggak ada nggak nggak ada tambahan makanan khusus, nggak ada tempat tidur, masih seperti itu. Seminggu ke depannya baru ada yang peduli dari luar, dibawanya kasur dari nah, pada saat itu dari perlindungan anak ada kasur untuk si bayi, tapi nggak ada bantal juga cuma kasur aja. Hmm, jadi dua bu, dua minggu terpaksa harus uh, ada di uh, ruangan seperti itu, baru kemudian setelah dua minggu ada perhatian dan dapat asimilasi bisa keluar. Jadi akhirnya dua minggu di penjara bersama bayi ya bu. Bu Isma. Iya Mbak Iya. Iya, dan ini karena ibu dituduh mencemarkan nama baik gara-gara ibu upload video di Facebook, begitu ya? Iya. Apa a, pengalaman ini apa yang ibu ibu Isma lihat dari pengalaman Bu Isma harus menjalani proses hukum sampai masuk ke penjara bersama bayi enam bulan, apa yang ibu lihat dari seluruh proses ini, Ibu? Yang ibu rasakan? Yang menurut saya sebenarnya kasus saya yang saya jalankan pada hari pada saat itu ada kejanggalan uh, di di prosesnya pun seperti tidak seadil adilnya. Ibu tidak merasa mendapat keadilan begitu ya? Iya. Ibu paham tapi undang-undang ITE yang menjerat ibu, ibu tahu sebelumnya atau juga sama sekali tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu kalau upload Facebook, upload video di Facebook ternyata ada orang bisa marah, merasa dicemarkan sampai harus masuk penjara, tidak pernah menyangka ya bu? Iya iya. Okay. Karena menurut saya dalam hati niat dalam hati saya pada saat itu untuk cuma untuk sebatas membela keluarga saya saja. Hmm. Niatannya membela keluarga, Bu Isma. Iya. Kalau kemudian itu pengalaman yang ibu alami, kalau kemudian sekarang ibu melihat penegakan hukum. Ada koruptor yang dikurangi hukumannya sampai 60 persen, karena alasannya juga ada balita. Ibu bisa memahami itu atau tidak? Benarnya, kalau dibandingkan dengan kasus saya, saya tidak bisa paham kenapa orang yang lain bisa kayak gitu, saya nggak bisa. Ibu bertanya-tanya soal itu ya? Baik. Iya. Baik saya mau ke Mas Bonyamin. Ini mungkin pertanyaan retorik, tapi tolong dijawab. Menurut Anda apa yang membedakan perlakuan hukum kasus Ibu Isma dengan kasus Pinangki? Jadi apa bedanya ya? Saya tahu retorik, tapi tolong di-entertain, tolong dijawab. Supaya jelas lah. Iya, apapun rangkaian kingmaker itulah yang saya kira masih berpengaruh terhadap apapun yang didapatkan fasilitas oleh Pinangki sehingga berbeda dengan Bu Isma tadi. gitu. Jadi bahwa kemudian privilege itu termasuk salah satunya akses itu. Jadi ketika yang bersangkutan punya akses kepada orang-orang yang punya pengaruh maka kemudian ya otomatis dapat keistimewaan-keistimewaan dan itu saya merasakan betul pada dari hari ke hari itu kan sampai sebenarnya saya pengen sudah close sajalah urusan Pinangki ini tapi menjadikan saya kemudian tiba-tiba ada yang bocori bahwa belum dieksekusi misalnya begitu sehingga saya memastikan memang belum dieksekusi baru saya komplain dan ada beberapa hal lain yang sebenarnya uh, saya karena ini apapun saya tetap merah putih menjaga kehormatan lembaga termasuk kejaksaan agung maka banyak hal yang tidak bisa saya buka karena itu nanti akan menjadikan lembaga ini jadi ikut tercemar. Saya berusaha ini hanya oknum, tapi nampaknya juga sulit juga karena e, sesuatu yang kingmaker okay. ini masih berpengaruh sehingga kemudian e, pada posisi tertentu kalau akses itu orang juga cukup tinggi, maka ya otomatis mendapatkan. Kalau punya akses, punya privilege, kenal dengan uh, orang dalam, atau memang justru aparat penegak hukum akan mendapatkan keistimewaan. Sementara ya. Bu Risma, seorang ibu rumah tangga yang ada di Aceh Utara, yang harus dihadapi adalah seperti itu. Ya. Saya ingin ke staf khusus Presiden bidang hukum. Ada Dini Santi Purwono. Selamat malam, mbak Dini. Selamat malam, mbak Nana. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, mbak Dini. Disparitas hukum yang nyata ini ironi juga tidak menurut anda? Sangat ironi ya, apalagi kalau saya pribadi karena saya juga sebagai seorang ibu yang Nana, itu benar-benar terenyuh sekali tadi mendengar cerita ibu Isma dan sebetulnya dari presiden sendiri gitu, uh, beliau sangat amat memperhatikan gitu fenomena ini dan beliau juga prihatin gitu jadi memangnya kalau kita ingatkan kalau nggak salah karena kasus ibu isma deh salah satunya kemudian presiden langsung bilang aduh saya terganggu gitu saya gelisah kenapa undang-undang ite seperti ini kemudian kan akhirnya pernah ada wacana untuk revisi undang-undang ite kan di mana presiden bilangnya sudah kalau memang undang-undang uh, ite ini dirasakan belum bisa memenuhi rasa keadilan Uh, jadinya kebablasan maka saya akan minta DPR untuk ubah nah tapi ini mungkin yang nanti kita akan diskusi lebih jauh malam ini ya Mbak Nana ya gitu. Gimana sih sebenarnya posisi presiden gitu karena jadi presiden tuh susah gitu kan. Di di diharapkan jadi superman gitu, jadi superhero gitu. Padahal nanti kita akan akan ngobrol-ngobrol nih gitu dalam negara okay. demokrasi gitu, republik seperti apa. Jadi memang akhirnya wacana undang-undang ITE itu tidak terjadi karena memang tidak berhasil masuk prolegnas. Iya, padahal proleknas presiden proleknas sudah bilang ini. untuk sudah katanya sudah prihatin, sudah meminta iya. untuk di direvisi Betul. tapi juga tidak direvisi oh. dan sebagainya oh, ya. Jadi, jadi lebih susah presiden uh. atau lebih susah rakyat ya mbak Dini? Setelah pariwara kita akan bahas <laughs> tetap di mata nana sama sama Nasa. ya mbak Nana ya. Kita akan bahas kita setelah pariwara tetap di sini, ya? tetap di sini. Hmm.